Kenal Habib Abdurrahman Az-Zahir. Habib secara harfiah berarti yang tercinta, adalah gelar kehormatan bagi Said di tanah Arab. Diperkenalkan di Aceh oleh Abdurrahman Az-Zahir pada tahun 1870-an. Said Abdurrahman bin Muhammad Az-Zahir lahir di Hadramaut dan mendapat pendidikan terbaik dalam agama Islam di Mesir dan di Calicut, India. Semasa remaja, ia mengembara ke Timur Tengah dan di India dan memperoleh uang cukup banyak berkat pengetahuan keagamaan yang luas, kecerdasannya, dan beberapa perkawinan politik sehingga ia dapat mengunjungi Italia, Prancis, dan Jerman pada waktu usianya baru menjelang 30 tahun. Ia berangkat melalui Turki dan India menuju Singapura pada tahun 1862 dan di Singapura bekerja untuk Maharaja Johor. Di bidang pekerjaan umum, setelah mundur dari Perang Aceh dengan bekal pensiun dari Belanda pada tahun 1878, ia menetap di Mekah hingga wafat. Meski ia pemimpin golongan Islam di Aceh, ia bukanlah seorang Islam yang kaku dan ortodok. Ia selalu mengambil jalan tengah dan bersikap realistis dalam berurusan dengan orang Eropa.